What's up? We are back on Real Talk, episode 3. We got Double Two in the fucking house right now. Yeah, yeah. Yo. Bam, bam, boom. Boom, boom. It's good. Welcome, guys, to Real Talk. Hey. This show is about real shit. Jangan tipu. Just straight up. So far, how you guys been? Apa khabar semua? Sihat? Hey, jap. Sebelum tu, introduce yourself one by one. Okay, what's up, guys? Assalamualaikum semua. Marcus is good. Aku Naksila. Okay, aku Syai Lamana. Dan aku Top Race. Top Race. Together as Double Two. Double Two. Wow, 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 wow. Apa maksud Double Two, eh? Double Two ni something like macam first thing dia lah. Double Two, Double Dua. Tu pun dua kan. It's like macam aku dengan Top ni ada dua watak lah. Macam tu kita nak buat. And then bila dah lama tu, kita rasa grouping ni more better daripada berdua lah. So kita orang try cari member dan ni lah. Kenapa kau pilih Sis Good, Nonsense lah, Syala mana-mana, Top Freeze? Kenapa kau pilih? Apa special kat diorang ni? Okay, first thing, Double Two starting aku nak share diorang. So lepas kita tengah cuba lah, cuba nak rap, cuba nak buat lagu. Dan situ kita macam ni kan, kita macam baik kita grouping kan. So dapat jumpa, first aku jumpa Nonsense lah. Okay. Dari SoundCloud, sebab dulu SoundCloud kan, masa tu kita start tahun 2016, okay. 2016. Jumpa sebelum nama Nonsense lah, nama dia Syakir Haikal. Syakir Haikal, what's up? Yes. Dia buat lagu boom bap, so macam lyrical dia aku tengok macam budak ni baik. Budak ni baik, so macam apa kata kita try lah. Invite dia masuk grup Double Two kan. So first Syakir. First Syakir. Second? Yes. Second, Sis Good. That's good, third? Sebenarnya kita orang dulu ramai lah. Okay, ni apa ni cerita Double Two? Betul-betul cerita. Okay, cerita dia sebenarnya dulu kita ada Top Priest, Syai Lamana, Nonsense lah, Sis Good, Bambi Noah, Aus. Lepas tu ada CXPD dengan lagi seorang siapa lah. Ada lagi seorang lah, okay. Apa ni kawan CXPD. Lepas tu ada satu konflik waktu tu yang paling barai gila jadi kat Double Two. Dah punca dia aku lah. Okay. So, kau nak cerita ke tak nak cerita? Tak kisah. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Real talk. Apa yang berlaku? Gaduh ha? Ah, gaduh ha. Okay. Aku macam mau pada grup lain lah waktu tu. Oh, kau sial lah. Aku memang sial lah. Okay, itu permulaan. Permulaan Double Two lah daripada daripada macam mana kau combine group ni kan. So far dah berapa banyak lagu dah kau release as a Double Two? As a Double Two, kalau Double Two grouping kan, bukan berdua Double Two, mungkin ada dalam 3 atau 4 lagu SoundCloud dengan YouTube untuk Double Two lah. Dan kalau solo-solo ada lah. Macam Nonsense lah pun dia ada lagu dia sendiri. Sis Good ada sendiri. Top Priest ada sendiri. Aku je tak ada sendiri. So sekarang soalan kepada individu sikit lah. Sis Good, apa banyak lagu dah keluar? Setakat ni aku keluar 2 buah lagu ya. 2 buah lagu. Lagu pertama iaitu Fuckway Part 1 ada kat SoundCloud. Okay. SoundCloud dah betul, so boleh check out. Lagi nombor, lepas tu nombor 2 lagu nombor aku terbaru aku Moving On dekat YouTube. Dekat YouTube Sis Good, check it out. Syakir atau Nonsense Sila, yeah. Berapa lagu lah? Aku sekarang dekat YouTube ada 4 lagu. Okay, wow. Ada 4 lagu. Aktif lah? Ya, yeah, sekarang aktif lah. Coming soon ada keluar lagi lagu. Weh, sekejap eh. Weh, tolong kat pintu. Okay, lepas tu? Coming soon ada keluar lagi lagu. Tajuk dia Tempi S. Tempi S? Sebenarnya Tempi S. Oh, okay. So, Tempi S. Terbias dengan? Dengan ada lagi banyak. Tajuk dia Semalam. Okay. Awal. Terbias tu tak ada kena-kena dengan masalah-masalah dalaman. Dia cerita tu bersambung. Okay. Terbias okay. Semalam awal. And Stuff Only. Lagi Jangan Cuba Jadi Tuhan. Okay. So ada 5 lagu tu akan bersambung. Alright. So keluar satu-satu. Syai.
Okay. Jangan. Right now aku lagu solo masih tak ada lah. Kat SoundCloud ada tapi tu lagu-lagu. Masalah kau ni. Rasa tak ada lagu tu. Okay, aku tak jumpa sound ni aku nak lagi. Wow, demand ni. Mana-mana producer nak bagi dia tolong lah. Demand dia tinggi ni. Tak ada lagu lagi sampai sekarang kau gila kau. Tak ada lagu lagi eh? Tak ada, tapi okay. Rancangan tu ada lah. Okay, okay. InsyaAllah lah one day. Top, berapa banyak lagu dah top? Kalau YouTube baru ada dua, satu aku solo, satu aku singa pianik. Okay, so, wow, pianik. SoundCloud tak terkira, maybe dalam 6 atau 7. Wow, SoundCloud. Kenapa kau pilih SoundCloud? Sebab dulu, best, dulu start, ya dulu starting aku start SoundCloud sebab masa tu SoundCloud ni, rapper kalau upload ke SoundCloud memang weh, kau dia ni rapper real tu sebab SoundCloud kan. Okay. Ah, waktu dulu lah. Okay, 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 okay. Ah, yang kita tahu. Actually, Topris kenal aku pun daripada SoundCloud. Okay, soalan seterusnya aku nak tanya. Before Double Two, ada tak korang combine as a, macam ada group lain nak korang ke kau sebelum ni solo semua orang? Ya, yeah, solo. Saya solo. Ada tak? Okay. Aku dengan Ishai starting rap daripada group Izmani. Izmani, okay. Izmani ni daripada mana? Daripada Sarawak. Daripada Sarawak. Yes. So mungkin rezeki kita orang tak ada kat situ. So korang buat sendiri lah. Yes. Korang buat sendiri lah. Izzy Money lepas ni boleh lah panggil Izzy Money pula masuk Real Talk tengok macam mana kan. Ya, yeah, Izzy Money. Dia bersila kan. Okay, so sebelum ni She's Good, Solo, Syakir, Nonsense Ella, Solo, korang doang daripada Izzy Money. Okay, sekarang lah cara korang as an independent act kan, cuba nak ketengahkan muzik korang macam mana selalu cara korang approach untuk kau release lagu kau, ke korang main gedah ya, pergi mampus semua-semua orang. Okay, bagi saya approach crowd lah kiranya. Kita dengar masa kini punya lagu, contoh-contohnya trap. So boleh tarik soalan aku, macam mana kau release lagu kau? Release lagu. Macam mana approach, macam mana kau buat kau release lagu tu dekat contoh kau pilih apa SoundCloud ke sekarang lah, trend sekarang lah, kau approach mana lu? Sebab sekarang orang ramai macam okay, post lagu kat YouTube lepas tu blast kat Instagram. Adakah korang guna cara yang sama atau lain? Korang guna cara yang sama lah. Korang promote dulu kat IG. Aku risau betul sebab kau tak dengar. Promote kat IG, so after that baru post kat YouTube. Memang daripada starting daripada IG lah. Facebook tak pakai lah? Pernah promote ke Facebook tapi tak ada sambutan. Sebab apa? Banyak mak ayah dalam tu. Makcik saya. Makcik. Pakcik khayai paling penting. Pakcik khayai. Okay, dalam banyak-banyak lagu yang kau release so far sampai sekarang kan, sebab Double Two pun tak banyak lagu kan. So aku tanya as individual lah, dalam banyak-banyak lagu korang, ada tak lagu yang kau rasa macam menyesal betul aku release lagu ni? Ke perfect semua? Individual lah. Yang individual. Tak ada. Tak ada. Wow. Class. Wow, 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 wow. Kalau aku lagu Go Okay lah. Go Okay, kenapa? Itu first kali lagu lah. Sebab missing aku sendiri. So memang nampak macam barai. Sampah lah, barai lah. Tapi aku tak tahu kenapa view boleh sampai ni. Sebab kau popular. Nah. aku tak cakap benda tu. Tapi kau cakap, itu je lah. Okay, okay. Kau, Syai, kau tak ada lagu tak payah ha, kau. Ada satu. Oh, ada satu. Okay, kita bagi. Real Talk. Okay. Okay, lagu tu dia kat SoundCloud, lagu Scene tau. Oh, ada lagu SoundCloud. Ada. Tadi cakap tak ada release. Ni lagu lama. Okay, teruskan. Lepas tu lagu tu aku mixing. Okay. Lagu tu aku Topris dengan She's Good. And yang paling, boleh mencarut tak? Paling sial yang aku rasa. Aku paling semangat lah. Aku buat macam, weh, ni dah baik kan ni. Ya. Dah boleh release lah. Okay. Lepas dah gaduh semua. Dah contact balik. Dia cakap lagu tu, diorang diss aku. Aku rasa macam, fuck. Oh, okay. Sneak diss lah eh. Yes. Kau tak? Bagi aku tak ada. Sebab kalau mana yang dengar lagu-lagu aku, dia boleh sekarang, itu aku. Okay. Maksud aku, mana kelemahan aku yang aku dah
upgradekan kelemahan aku. So mana kalau dengar, bagi aku dengar lagu aku tahu ni memang dulu aku macam ni. So sekarang so aku appreciate lah lagu-lagu aku. Okay, okay. So semua lagu kau, kau rasa namas untuk bagi aku pencapaian kau. Okay lah. So kau orang buat lagu ni untuk kau ke untuk pendengar? Okay, macam untuk Double Two, kita orang try untuk pendengar lah. Kau memang ikut tekak pendengar. Pendengar kalau nak dangdut, kau bagi dangdut lah. Itu untuk Double Two. Serius lah? Tak ada lah sampai dangdut. Okay. It's like macam still in rap ah. Okay, tapi okay, in solo punya cara, kita orang buat cara sendiri lah. Okay, Double Two ikut kehendak pendengar lah. Kita try untuk macam hype lagi lah. Okay, itu okay. Ikut trend lah. Yes. Boleh semua nak hype. Tapi bila bila solo tu memang ikut perotak sendiri lah, tak pernah kisah pun lah. Okay. Sekarang ni korang rasa lah macam mana apa penerimaan underground scene terhadap Double Two, atau underground tak kenal pun Double Two? Bagi aku masih sama-sama, sebab progress kita orang pun agak lambat. Okay. Sebab ya, kita masih student, so macam aku dengan Sis Good memang untuk tahun ni busy. Ada projek tahun akhir pun semua. So Syai pula ada duduk Syah Alam, Nusselah, Sadi Melaka. So kita kekangan masa untuk nak buat lah, sama untuk buat lagu tak macam dulu lah. Sebab dulu masa kita starting memang banyak. Wah, sebab kita still tak ada apa-apa, apa juga, commitment kan. So boleh sekarang ni tu lah. Bagi aku, pandangan underground kat Double Two, ramai yang tak kenal lagi tu lah. Okay. So korang redo lah dengan apa yang berlaku. Kita redo. Cuma pendengar lebih kenal yang solo daripada grouping. Oh. Yes, macam as an Selah, as a Topris. Tapi diorang tak tahu aku ni dari Double Two. Oh, okay. So kena banyak lagu Double Two lah. InsyaAllah akan dipermudahkan. Oh, next time. Okay, untuk satu grup yang berasal daripada Negeri Sembilan ni, yang bukan, maksudnya macam korang starting kat negeri kan. Negeri Sembilan ni memang kekurangan show lah. So kita kena terpaksa keluar daripada kampung untuk dapat show lah. Adakah Double Two mengalami masalah macam problem lah untuk dapat show ni? Sebab sekarang ni show kat Malaysia ni, dia ada dua je cara yang aku nampak lah. Kau tak lobby dia punya organizer, organizer panggil kau. Kau tak cocok dia, tak dapat lah. Yang aku faham lah. Kalau cocok lah, kira jilat lah. So apa pendapat korang? Korang rasa macam mana? Double Two itself pernah perform tak? Double Two pernah perform. Kat mana kalau aku boleh tanya? First, pertama Double Two perform aku dengan Syai dekat Zin Seremban, Zin First. Sign ke Zin? Sign Zin. Zin Alien Zin episode 2. Shout out to Alien Zin. Zin First. Kod aku pun main bantai tu. Kita ikut yang tua lah. Okay, kali kedua perform dekat RKB, JK Records, okay, JK Studio. Okay, yang ketiga kita perform dekat HMO. Oh, HMO open mic. Oh, HMO eh, macam mana kau dapat show HMO tu, besar tu? Itu slot open mic kita dapat. Oh, open mic. Yes. So open mic tu macam mana dia punya terms and condition dia untuk kau kena apply ke, kena isi borang ke? Aku dapat open mic tu, aku just DM HMO punya account lah. Okay. Lepas tu dia terus cakap bagi nombor phone. So bagi nombor phone, masuk group WhatsApp, senang. Okay, terus lah. So far korang perform individu ke group ke kan, ada tak organizer janji apa-apa dengan korang? Macam contoh duit ke apa ke, ada tak? Pernah tak? Ada payment tak? Senanglah cerita. Aku bukan, nak tahu ni Double Two ni ada value ke tak ada value ni. Bukan, itu belum lagi. Cuma kita pernah ditipu oleh... Oh, pernah ditipu eh? Pernah ditipu. Oh, yeah. Oleh local product. Local product eh? Bukan international, masih local. Local product tu maksud kau apa benda? Dia organizer ke apa? Dia lebih kurang kepada sponsor. Okay, ini masalah sponsor lah. Ini sebenarnya masalah sponsor lah. So masa tu Double Two perform dekat tempatan Fest Seremban, dan satu syarikat, nak cakap syarikat ni apa lah, perniagaan satu
local brand lah. Yes, local brand tu macam berminat untuk sponsor kita orang baju. Okay. Dan dia janjikan, dia kata kalau kita orang buat MV guna baju ni, baju yang dia pakai tu, dia janji akan bagi apa tu? Bagi hadiah lah, macam bagi something hadiah. Lah dia akan bagi. Bagi apa? Dia akan dia akan repost. Abi bagi apa? Repost lagu kita orang, MV kita orang buat tu. And then dia akan buat satu macam baju untuk khas untuk Double Two punya. Oh, dia janji nak baju dia macam tu. Tapi akhirnya macam tahi brother tu. Dia hanya tinggalkan tahi saja. Hanya tinggalkan putih. Brother, kalau brother tengok ni, janganlah buat macam tu lagi. Isaf lah brother. Yalah. Isaf kan? Sian. Bayangkan orang buat kat adik brother macam tu. Tercidur dia. Allah Akbar. Okay, so dalam kalau dalam segi show ada tak yang organizer yang dah bayar korang? Buat masa ni Stay 9 Entertainment. Masa ni Stay 9 Entertainment. Dalam berapa tahun? Dia 16, 17, 18, 19 sekali. Okay, kalau kau tak kisah aku tanya Stay 9 bayar korang berapa eh? Rahsia. Betul-betul lah, aku tak kisah. Cakap berapa? Kitong dapat dalam RM50. RM50. Tapi kitong kira bersyukur sebab show tu kat Seremban, bhai. Rasa dia hargai bila dia bayar tu kan. Betul lah. Rasa dia bayar even walaupun RM50 kan. Value tak macam. So, kepada organizer-organizer kat luar sana, kalau nak panggil budak-budak yang tak kenal ke, terkenal ke, bayarlah, bagilah RM2 ke RM3 kan. Boleh beli. Tailwise. Paling bodoh rokok YouTube. Tolong ah. Diorang dah melalak untuk event kau tu. SKP pun jadilah. Kan? Kau belanja dia orang makan ke apa ke kan? Berkenal-berkenal. So, so far yang dapat dibayar Stay 9 je lah bagi. Terima kasih Stay 9. Terima kasih. Siapa yang dalam scene yang local, apa, independent atau mainstream yang korang look up to? Maksudnya korang rasa macam, wih baik siapa dia orang. Music dia orang power, cara dia orang rap power. Siapa? Sorang-sorang. Siapa kau look up tu lah, yang kau rasa macam aku nak jadi macam diorang one day. Kalau aku kat Malaysia, God. Tu. Kalau yang luar negara, Travis Scott. Okay. Travis Scott, contact nonsense. Kedek lemah lah. Kalau kau tengok lah. Okay, kau? Six good. Nak last ya, nak last. Good. Oi, panjang dia nak bagi tu. Okey. Kita bagi dia chance. Okey lu. Okey, kalau aku as a personal, aku Ical Mosh. Sebab aku kau kena ada kunci. Ada. Oh, ada. Okey. Itu kalau Malaysia lah, underground. Mainstream aku tak ada. Sial lah kau ni. Sebab bila rapper pada underground pergi ke mainstream, lirik dia orang lain. Tak ada langsung mainstream. Aku okey mula-mula, tapi lepas janganlah marah. Tak, biasa je. Tapi bila ada seorang rapper ni daripada sini. Masalah. Dia tiau aku sebab aku komen lirikal tu. Aduh, wei. Kau secam, boleh bagi tahu tak siapa? Oi. Tak boleh bagi tahu, tak real. Tak boleh. Memang dia tahu tapi kita jaga scene kat sini. Taklah, kita tak tahu kau gaduh sebab apa. Gaduh sebab mungkin dia terasa. Janganlah cerita, aku nak tahu siapa. Tu nanti boleh buat belakang. Aduh, program ni tak lepas. Yang lah tahu je tahu. Sialah. Okay, dia tu rapper ke apa? Dia tu rapper awal-awal. Dia mainstream lah. Awal-awal underground. Sebab underground aku dah naik. Tahu ni, mesti waris ni. Mesti waris. Aku tak cakap lah, aku tak cakap. Aku tahu ni mesti waris ni. Sorry lah waris eh. Waris. Sorry lah. Buat macam mana kan? Masing-masing ada tekak, masing-masing. Okay, kau? Okay, aku dari dulu lagi lah. Sebenarnya aku jenis kesan like macam Sarawan. Sarawan itu in Malaysia. Pada aku memang jenis suka dia punya. Like Right Now, Yoni Boy. Itu pada aku macam underground ke mainstream. Yang kau look up tu lah. Haa, okay. Secara luar negara, Swain Lee. Okay. Brother Six Good ni lama sangat. Six Good, ya geng. 5 minit dah. Local. Local top priest lah.
Eh, sial lah. Sial, memang. Kau biar betul, brother. Memang top place local. Local underground. Local underground. Top place. Ini macam menganjing ni. Sebab okay, dia orang pertama kan. Aku orang pertama dengar dia rap. Oh yeah, dahsyat dah ni. Kau jilat aku kan. Okay, lagi mainstream. Okay, mainstream Malaysia. Malaysia, Joe Frizo lah. Akhirnya. Dia geng-geng. Ada orang enggak nak. Nah. Jom invite dia 16 baris. Jom invite. Okay, so kau pilih Joe mainstream, kau pilih God. Mainstream ada tadi tak ada kan? God tu dah mainstream lah. Aku tak tahu lah God. God dah mainstream. Okay, God dah mainstream. Okay lah. Tapi aku paling minat dengan cari reka apa kan. K-Man lah. K-Man. K-Man punya style lah. Kadang-kadang aku pun terikut sekali. Kau tadi Sona One dan kau. Kau tadi bagi Ical. Ical mainstream eh? Tuan-tuan ni orang mainstream tak ada. Mainstream tak ada. Dia dah mainstream kot aku rasa. Kalau belum suka hati dia. dalam pergerakan kau so far ni, as group atau as individual, ada tak pernah orang DM kau nak collab? Collab ajak nak feature lah. Ada je kadang. Tapi itulah, aku lebih selesa macam buat kalau rumah tau. Oh, kena jumpa lah. Kena jumpa lah. Aku lebih selesa macam Kalau dia tak, kalau kau reject lah terus. Kalau aku tak dapat datang, aku macam kena delay yang tu. Kena sidai dia lah. Memang sidai, terpaksa lah. Selalu kau reject cara macam tu lah. Ya. Yeah. Kalau orang tu bagi beat yang tak ngam, kau reject macam tu tak, juga. Tak, aku kalau orang bagi beat macam ni pun, aku akan cuba buat juga. Cuba berikan. Okay. If kalau rumah dia sebelum. Ya, rumah dia. Selesa. Rumah dia dekat dengan rumah aku, aku akan pergi juga. Betul lah. So it's good. Ada orang nak featuring? Setakat ni tak ada lagi. Aduh. Kalau dia nak featuring tu, roja-roja DM lah. Okay. It's good eh. Kau Syai? Sampai ni adalah beberapa. Okay. Kau suka tak dengan semua yang beberapa bagi kau? Alhamdulillah, sebab benda tu macam jangan cakap lah, pengalaman lah kan. So memang aku suka lah. So far ada beberapa. Dan kau okay dengan semua? Okay. Kau tak? Aku rasa ni ada tapi tak ramai lah. Yang ada pun semua ngam, semua beat ngam, semua kau on. Aku semua on. Tak pernah yang tak on lah. Tak pernah tak on. Okay. So dalam scene lah, siapa yang kau paling tak suka sekali? Tak ada lah, tak suka. Sorry lah. Kan tak suka maksudnya dalam scene. Dalam scene siapa yang kau letak dia as a kau punya competitor lah. Macam kau tak, kau bukan tak suka dia, kau tak suka dia in a good way. Macam aku nak lagi better daripada dia lah. Faham tak soalan aku ni? Kau faham? Aku tak faham. Siapa? Macam contoh aku, contoh macam Double Two nak, kalau boleh aku macam nak lawan siapa ke lah Malaysia. Keklik. Contoh aku tak suka lah. Bukan tak suka, aku macam aku nak jadi better daripada Keklik lah. Macam tu kan. Ada tak grup macam tu? Aku buat masa ni belum ada lagi rasa macam tu. Aku boleh lebih fokus dan grup aku sendiri sebab kalau aku rasa dah sedap Double Two ni baik. Sebab kalau grup aku tengah sedap, buat aku akan cari lah macam tu. So buat masa ni bagi aku tak ada lagi. Tak ada lah, tak ada rival lah. Clean as fuck lah. Yes. Minta urine je. Okay, kita dah sampai ke penghujung rancangan. I think it's about to close the Real Talk episode 3. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Double Two sebab sama-sama sudi sampai ke State 9. Masih State 9 invite untuk kita bersama-sama berbincang Real Talk. So aku nak bagi space ni kepada one of you guys lah as a Double Two untuk bagi tahu kau punya IG, kau punya macam mana nak contact korang, whatsoever, YouTube account, whatsoever. And then, silakan. Okay, aku, IG aku on the top race. Itu IG aku. Kalau nak dengar lagu-lagu aku, boleh check dekat YouTube Double Two dan akaun aku sendiri Topris. So kalau search nama aku Topris, boleh jumpa aku punya lagu kat YouTube. SoundCloud pun ada Double Two. So boleh check this out lah. Top dah cakap IG dia, tak boleh lah lain tak cakap kan.
Macam aku, lah kan. IG aku Syaila Mana. Syaila Mana mana pun. Ejaan dia SHY tau. Okey. Kau nonsense. Macam aku nonsense lah. IG nonsense lah. Nonsense lah. Nonsense lah. Ha, nonsense. Ha, Twitter pun nonsense. Yeah. Nonsense lah 17. Ah, YouTube pun nonsense lah. Coming soon ada lagu macam aku cakap tadi kan. Tempias 18 hari bulan ni keluar. Okey. Yeah. Feels good. Hey, aku pun ada Twitter tau. Boleh. Siapa mana? Okey. IG aku feels good. YouTube boleh cari lagu aku, tulis Hesit Segut situ. 6 G-U-U-G-U-D-D, okay. Tu double tu. Semua. Okay, tunggukan nanti kita akan keluar lagu double tu. Weh, double tu nak keluar lagu eh? Okay. Double tu akan keluar lagu. Wow, 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 wow. Bam, 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 bam. Kami soon. Dua buah lagu tak silap. Woo. Terus dua buah. Dua buah lagu. Ya. Real talk. Sebab real talk, kita keluarkan terus. Sekal banyak. Peluang, peluang. Okay. So, kita ada lagu pertama iaitu tajuk dia Hilang Arah. Yang kedua iaitu Masak. Wow. Masak lah korang dengar. Okay, terima kasih Double Two sebab sudi datang sekali lagi. Dan kepada semua yang melihat Real Talk, korang boleh komen kat bawah and suggest who's next to be on our Real Talk episode keberapa tak tahu nanti lah. So next guest, thank you for coming guys. Thanks and again. We're stay nice. Out. Real Talk. Real. Bye. Lagu tu cari kat link. Esa.